Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat long shadow technique atau teknik membuat bayangan panjang pada benda dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang pertama, silakan kalian buka aplikasi CorelDRAW kalian. Kemudian silakan kalian buat halaman baru. Di sini sebagai contoh, saya akan membuat halaman baru dengan ukuran kertas A4 seperti ini. Kemudian saya akan membuat bingkai dengan cara menggunakan rectangle tool pada toolbox. Saya akan membuat seperti ini, kemudian saya akan warnai dengan warna pink jadi seperti ini. Kemudian silakan kalian tulis satu kalimat saja sebagai bahan untuk penarikan bayangan. Saya akan CorelDRAW tutorial. Di sini saya akan rubah ukuran hurufnya menjadi ukuran 36. Kemudian font style-nya atau model hurufnya saya buat menjadi Arial Black. Baik, setelah jadi kalimat yang akan kita tarik bayangannya, kita ubah warnanya terlebih dahulu dengan cara masuk ke palette color. Di sini kita ganti warna putih misalkan. Kemudian kalau sudah jadi, silakan kita tarik bayangannya menggunakan blend pada toolbox, pilih pada blend, pilih extrude seperti ini. Saya akan terpisah terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, pilih extrude, kemudian pastikan pada kalimat CorelDRAW-nya ada garis ya. Di sini tempatkan kursor pada garis, kemudian bisa kalian tarik seperti ini. Seperti ini ya. Kalau sudah, silakan kalian edit extrude-nya menjadi bayangan panjang dengan cara memilih extrusion type-nya yang pada bagian tipe yang panjang seperti ini, sehingga dia bisa memanjang menembus bingkainya ya seperti ini. Kalau sudah, silakan kalian tekan Ctrl+K, kemudian pastikan yang kalian pilih adalah pada bagian bayangannya, bukan pada bagian teksnya ya. Klik sembarang tempat, kemudian klik pada bagian bayangannya, kemudian rubah warnanya menjadi biru ya, sehingga warna bayangannya menjadi biru sedangkan warna teksnya masih tetap putih, bisa terlihat di sini pada bagian alisnya ya. Nah, bagaimana cara memunculkan teks agar dia berada di depan bayangannya? Yang pertama, silakan kalian pilih dulu teksnya. Untuk mempermudah, silakan kalian menggunakan teks tool ya. Kemudian kalau sudah, silakan kalian pilih pick tool, kemudian arahkan kursor pada tanda X di tengah, kemudian klik kanan, pilih order, kemudian to front of page seperti ini, sehingga dia akan muncul pada bagian depan dari bayangan tersebut. Baik, begitu saja cara membuat long shadow technique menggunakan aplikasi CorelDRAW. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.